Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Galih Mami Kibran. Di video kali ini aku mau unboxing Shopee Haul. Yeay. Kali ini karena banyak banget yang request Shopee Haul sepatu dong kak, Shopee Haul sandal dong kak. Nah, kebetulan pas diskon 10-10 kemarin juga itu ada sepatu yang harganya tuh seperti judul dong ya, 10 ribu saja guys. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di sini. Yuk kita mulai unboxingnya. Oh, ada dua sepatu sandal gitu ya guys. Ini tokonya tuh namanya Estor. Nanti akan aku tampilkan di sini Shopee-nya Estor. Estor apa ya? Estor. Pokoknya Estor gitu doang ya. Kalian nanti cek-cek aja di sini. Barangnya tuh ini gitu. Sekarang sambil aku unboxing, nanti akan sambil aku lihatkan di sini sepatu-sepatu yang harganya murah meriah gitu. Nggak tahu barangnya tuh kayak apa, orang namanya sepatu cuma 10.000 sih, mana ada ya. Tapi ini ada guys, 10.000 beneran guys, 10.000 rupiah saja dan free ongkir kan. Kardusnya penyet-penyet dan gak ada mereknya. Ya iyalah 10.000, tapi lumayan lah. Di sini ada kayak keterangan namanya, terus sama apa sih jenisnya mungkin ya. Terus yang kedua juga kardusnya kayak gini guys. Kardus sepatu 10.000 kasih plastik aja udah lumayan guys. Lagi ini ada kardusnya, kardus coklat. Kita buka yang pertama. Ini ya guys isinya. Sandal slop kayak begini, harganya 10.000 rupiah saja. Sandal jepit swallow aja 15.000 guys. Ini sandal kayak gini harganya cuma 10.000. OMG, lumayan loh guys. Ini aku beli yang size 38. Nanti tuh di sana di shoppingnya tuh ada panduan ukuran gitu loh. Nih, kayak gini guys. 10.000 buat beli mie ayam satu porsi aja langsung habis. Ini buat beli sandal guys. Nih di sini ada size-nya. Gini pokoknya. Terus untuk di alasnya tuh kayak gini. Anti slip sih katanya. Tapi yang nggak tahu ini licin apa nggak, nanti kita try on aja ya. Ini ukuran 38. Kayak gini guys, cuma 10.000 guys. Next yang kedua. Yang kedua. Ini dalamnya juga cuma kayak gini doang, nggak ada pengaman atau apapun gitu kan. 10.000 gitu kan. Nah, aku beli yang model kayak gini. Ini tuh bahannya dari beludru. Ini juga cuma 10.000 guys. 10.000 dapat mie ayam satu mangkok, tapi ini bisa dapat sendal, sepatu sendal yang kayak gini banget guys. Ya lumayan, ini tuh harga aslinya katanya 59.000 gitu loh. Terus jadi 10.000 doang. Gercep dong ang. Nih. Ini beludru. Sama yang hitam tadi juga bahannya beludru ya guys. Lupa nggak aku jelasin. Mana sih guys? Oh, jatuh. Sepatu mahal jangan sampai jatuh. Gini. Alasnya sama persis kayak yang hitam tadi. Ada kayak apa sih heelsnya, tapi cuman ini aja sih. Ini size 37. Kalau sesuai ukurannya tuh di toko aku, di toko yang aku beli tuh harusnya pakai 37, cuman kok aku kayak nggak yakin ya 37. Aku kan biasanya pakai 38 gitu loh. Terus aku yang satu beli 38, yang satunya 37 dong. Ini tuh warna krem. Nanti aku tampilkan di sini sepatu-sepatu yang aku beli. Sekarang lanjut kita try on aja ya. Oke guys, ini yang pertama yang warna hitam bahannya beludru tadi. Ini aku pakai size yang 38 ya, pas sih sebenarnya.
Kayak gini ya guys, pas aku pakai ya guys. Bagus, dipakainya juga. Oh, kalau buat jalan bunyi itu loh. Tapi enak sih, gak licin menurut aku. Nih, kayak gini coy. Nih, terus jahitannya tuh juga lumayan rapi loh. Coba ya, sekarang aku zoom in. Tuh, kayak gitu guys. Untuk sepatu sandal yang kedua, yang warna krem kayak gini, pas dipakainya ini size 37, pas banget sih menurut aku. Jadi kayak karena ini di belakang ada pengaitnya, kalau mungkin terlalu gede juga nanti juga nggak kenceng kan dipakainya. Ini dia guys. Dibuat jalan masih enak-enak aja, nggak ada yang licin, cuman bunyi gitu loh kalau gua jalan tuh ya murce. Terus ini di belakangnya tuh karet, ini karet ya guys. Untuk OOTD-an juga udah bagus sih. Yap, oke guys, itu dia tadi video unboxing Shopee haul aku sendal sepatu murah meriah cuma 10.000. Kalian semua harus beli, kalian semua harus cek Instagramnya. Kok Instagram sih, Shopee ya, dia kayaknya nggak ada Instagram, adanya cuma Shopee gitu loh. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya kalau video ini bermanfaat, dan kalian jangan lupa subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ikutan giveaway 1000 subscriber aku nanti di video yang ini. Nanti akan aku taruh linknya di sini. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.